Satlantas Polres Kediri Kota resmi merubah lintasan untuk ujian praktik dalam pembuatan surat izin mengemudi atau SIM untuk kendaraan roda 2 atau pembuatan SIM C, di mana perubahan tersebut menghilangkan lintasan zigzag dan angka 8. Hal tersebut menyusul penerapan kebijakan yang diambil Korlantas Polri dalam menindaklanjuti arahan Kapolri yang meminta adanya evaluasi sehingga tidak menyulitkan pemohon. Alhasil, kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada Jumat 4 Agustus 2023 kemarin. Kasat Lantas Polres Kediri Kota, AKP Prastiyana mengatakan, perubahan lintasan untuk ujian praktek pembuatan SIM C itu juga tak lepas dari relevansi atau penyesuaian dengan keadaan di lapangan. Menurutnya, jalur lintasan angka 8 maupun jalur zigzag yang sebelumnya dipergunakan sebagai jalur ujian itu dinilai cukup sulit. Dan Polri dalam hal ini mengambil kebijakan baru dengan melakukan perubahan lintasan yang lebih relevan sesuai dengan keadaan di lapangan. AKP Prastiyana menyebut, kebijakan baru ini merubah lintasan angka 8 digantikan dengan uji pembentuk huruf S. Selain itu, untuk ukuran lebar lintasan dalam hal ini juga dilakukan pelebaran dari ukuran lama 1,5 kali lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Iya, jadi kalau berdasarkan kajian dari Korlantas sendiri, Korlantas Polri sendiri, lebih ke keadaan di lapangan seperti apa dan relevansinya dengan keadaan saat ini, sehingga disesuaikan karena dianggap angka 8 tersebut lebih sulit, dan ketika dicek di relevansinya di lapangan kurang begitu memenuhi, sehingga dirubahlah seperti saat ini. Mulai kapan itu diterapkan, Den? Mulai tanggal 4 Agustus 2023, Mas. Dua hari percobaan, memang mungkin agak nggak familiar ya dengan sirkuit ini, karena lintasannya bukan yang kayak kemarin, terputus-putus keadaannya. Ini apa sambung berjalan langsung ke titik mulai dari start sampai finish. Lebih mudah dan pastinya lebih lebar lintasannya. Sementara itu, dengan adanya perubahan lintasan baru ini, mendapatkan respon positif dari masyarakat, di mana masyarakat menilai jika lintasan untuk ujian praktek ini dinilai lebih mudah untuk diterapkan. Lebih mudah, Mas. Ya, besok saya mulai uji lagi untuk SIM-nya. Sebelumnya pernah mencoba yang lama? Yang 8 sudah pernah, susah. Yang ini lebih mudah. Lebih mudahnya di mananya, Mas? Lebih mudah, tidak itu ribet. Enggak seperti yang 8 dulu, zigzag, susah. Kalau yang 8 dulu sempat enggak lulus, Mas? Iya. Berapa kali, Mas? Satu kali, terus enggak nyoba. Ini nyoba lagi? Iya, nyoba lagi. Kan dilihat di sosmed, apa medsos, ada yang bagus, terus mudah. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan.